إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terima kasih saya sampaikan kepada saudara-saudara saya yang telah memberikan kesempatan ini. Ini on untuk berbicara luas dalam waktu yang singkat ini, di mana kaum muslimin banyak terjebak oleh tipu daya para pendeta, misionaris, ataupun pastor-pastor. Sungguh, hujah mereka itu sangatlah lemah. Di dalam 10 tahun saya mengeluti hal ini, tidak ada satupun pendeta, misionaris, pelajar teologi, sarjana teologi, atau master sekalipun teologi, yang mampu menunjukkan kepada kami muslim bahwasanya Isa adalah Tuhan yang pantas disembah. Kami muslim tidak dikatakan sebagai muslim jika tidak meyakini adanya Isa. Seorang muslim tidak akan dikatakan seorang muslim jika ia tidak meyakini bahwa Isa bisa membangkitkan orang mati. Begitupun seorang muslim tidak akan dikatakan beriman jika ia tidak meyakini bahwa Isa menyembuhkan orang buta dan dilahirkan secara ajaib, tidak memiliki ibu, tidak memiliki bapak. Lalu apa perbedaannya dengan umat Kristen? Sungguh, umat Kristen dengan mukjizatnya yang meletakkan Yesus di luar porsinya, mereka menganggapnya sebagai Tuhan. Sedangkan kita muslim, di dalam surat Al-Maidah ayat 75 disebutkan, Mal Masihu ibnu Maryama ila Rasul qad khalat min qablihi Rasul. Jadi Isa adalah Rasul. Telah ada Rasul-Rasul sebelum Isa. Wa ummuhu Siddiqah. Dan ibunya adalah orang yang benar, karena ketika itu ibunya dituduh berzina. Bagaimana mungkin seorang wanita membawa bayi tapi tidak memiliki ayah, tidak memiliki suami? Oleh karenanya dia dituduh berzina. Dan Al-Quran tanpa bantuan pendeta, tanpa bantuan orang Kristen, dan jauh sebelumnya telah membela ibunya Yesus. Jika kita benar-benar atau jujur dalam hati kita mengatakan bahwa siapa pembela Isa dan siapa pembela ibunya, maka itu datangnya dari umat Islam dan bukan dari umat Kristen. Al-Quran berkata, Allah berfirman, Wa ummuhu Siddiqah, dan ibunya orang yang benar. Kana ya'kulani ta'am, ibunya dan Yesus dan Maria memakan makanan. Ini sepele. Banyak orang yang tidak bisa mencerna ayat ini. Apa gunanya Allah memfirmankan bahwa Yesus dan Maria, ibunya, memakan makanan? Di dalam keempat kitab Injil, Markus, Matius, atau Lukas, atau Yohanes, dijelaskan bahwa Yesus makan. Di dalam kitab Lukas ditambahkan, Yesus makan dengan lahapnya. Makan dengan lahap. Di dalam Quran dijelaskan, Kana ya'kulani ta'am, ibunya dan Isa memakan makanan. Setiap sesuatu yang membutuhkan makanan pasti membutuhkan buang air besar. Dia akan mendapatkan panggilan alam. Setiap sesuatu yang membutuhkan buang air besar pasti sangat membutuhkan toilet. Jika Yesus Tuhan,
kami muslim mengatakan dengan tegas bahwa Tuhan tidak membutuhkan toilet. Tuhan tidak membutuhkan WC. Dikatakan dalam Injil bahwa Yesus ke Galilea, Yesus ke Yerusalem, kemudian dia makan dan buang air di sana. Apakah umat Kristen yang mengatakan bahwa Tuhan menyebarkan kotorannya di sana sini, di mana dia tinggal dan di mana dia makan? Sungguh perkara ini adalah fitnah yang sangat besar yang dituduhkan oleh umat Kristen kepada Isa. Dalam kesempatan ini, karena ini disiarkan, saya ingin menasihati para pendeta atau misionaris, jika kalian bisa mendengarkan suara saya, maka saya membacakan kitab Anda, di mana saya bisa menunjukkan dengan jelas bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 dikatakan bahwasanya Yesus berkata, inilah hidup yang kekal. Tidak ada yang lebih kekal daripada ini. Yaitu engkau satu-satunya mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Yesus Kristus adalah utusannya. Ini adalah Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Ini adalah pengakuan Yesus sendiri. Jika ada orang lain yang mengatakan Yesus Tuhan, maka dia harus mendatangkan bukti. Karena kita menunjukkan bukti bahwa Yesus sendiri mengatakan bahwa dia bukan Tuhan. Dia hanya utusan. Tidak ada Tuhan mengutus Tuhan. Tidak ada Tuhan mengutus Tuhan. Hanya orang gila itu yang mengatakan Tuhan mengutus Tuhan. Jadi Yesus hanyalah utusan. Dan hidup yang kekal adalah menyatakan bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan. Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Kemudian dilanjutkan bahwa bukti itu melimpah ruah. Saya sudah menemukan 15.000 bukti di dalam Injil, tidak mengambil dari Al-Qur'an, 15.000 pernyataan Injil di mana Yesus mengatakan sendiri bahwa dia bukan Tuhan. Dan setiap jawaban ini bisa dialogkan di mana saja dan kapan saja. Begitupun dijelaskan di dalam Injil Lukas pasal 22 ketika Yesus di Taman Getsemani. Jadi dijelaskan di dalam Lukas pasal 22 ayat 40 disebutkan bahwasanya ketika Yesus hendak ditangkap, maka dia menyuruh murid-muridnya untuk berdoa. Dan setelah itu dia sendiri menyendiri. Untuk apa Yesus menyendiri? Dijelaskan bahwasanya ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa. Jika Yesus Tuhan, lalu kepada siapa lagi dia berdoa? Apakah dia berdoa kepada dirinya sendiri? Ya aku, tolonglah aku, selamatkanlah aku dari malapetaka yang aku rancang sendiri. Wah, ini gila ini. Tidak mungkin Yesus berkata, ya aku, tolonglah aku. Jadi Yesus berdoa kepada Allah untuk diselamatkan dari salib penyaliban. Kemudian ayat 43-nya, jadi tadi 43-nya itu menjelaskan, dan ayat ini telah dibuang oleh misionaris India, telah dibuang oleh misionaris Jepang, dan bahkan akan dihilangkan dari versi King James. Lukas pasal 22 ayat 43. Ketika Yesus berdoa, bunyinya, ketika Yesus berdoa, maka tampaklah seorang malaikat. Tampaklah seorang malaikat memberikan kekuatan kepadanya. Ini enggak masuk akal. Jika Yesus Tuhan, bagaimana mungkin malaikat bisa lebih kuat? Tampaklah seorang malaikat memberikan kekuatan kepada Yesus. Bagaimana mungkin Tuhan lebih lemah daripada malaikatnya? Ayat 44-nya dijelaskan, ketika Yesus melihat malaikat
dia pun sangat ketakutan. Apakah ada Tuhan yang sangat ketakutan terhadap malaikatnya? Tidak ada agama yang mengatakan bahwa malaikat lebih tinggi, lebih berkuasa daripada Tuhan. Wahai manusia marif, jika kalian sempat mendengarkan ini, maka camkanlah Injil Lukas pasal 22 ayat 40-43 ini. Ini bukti yang sangat nyata bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Di mana dia berdoa, di mana malaikat menampakkan diri dan memberikan kekuatan kepada Yesus, kemudian Yesus sangat ketakutan. Berturut-turut ini. Kemudian ayat yang terakhir, di mana Yesus akan mengusir umat Kristen. Jadi Yesus sendiri dengan lidahnya di hari pembalasan akan mengusir umat Kristen dari wajah beliau. Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Di sini pengakuan Yesus yang jujur dari dirinya sendiri dan bukan paksaan dari orang lain. Banyak orang Kristen yang berkata bahwasanya Yesus itu Tuhan. Ditanya, siapa yang berkata? Paulus. Kemudian banyak orang Kristen berkata bahwasanya sunat itu tidak perlu, tidak penting sunat. Siapa yang berkata Yesus umur 8 hari disunat? Kenapa Anda tidak? Karena Paulus telah menghilangkannya. Kemudian Yesus berkata, sembahlah Allah saja. Oh tidak, kami sekarang menyembah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Siapa yang berkata? Katanya Paulus. Setiap kali kami Muslim berkata, siapa yang berkata? Mereka menjawab, orang-orang Kristen menjawab, Paulus, Paulus, Paulus. Makanya kita bertanya, sebagai orang Islam, kita bertanya, sebenarnya orang Kristen itu ikut Paulus atau ikut Yesus? Yesus berkata, kalian disunat, kalian harus menyembah Allah, kalian harus berdoa. Namun orang-orang Kristen berkata, Paulus, 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 sebenarnya siapa yang kalian ikuti? Kalian sesat. Injil Matius pasal 22 ayat 29 mengatakan bahwa semua orang Kristen yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan adalah sesat karena tidak pernah membaca Alkitabnya. Injil Matius pasal 22 ayat 29. Oleh karenanya di dalam Injil Matius pasal 7 dijelaskan bahwa Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus sendiri berkata, siapa yang memanggilnya Tuhan, dia tidak akan masuk kerajaan surga. Lalu dia melanjutkan, melainkan ia yang melakukan kehendak Allah, ialah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Siapa yang melakukan kehendak Allah, dialah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Injil Matius pasal 7 ayat 21. Dan bisa didialogkan kapan saja, karena ayat ini tidak pernah dirubah. Di depan kita terdapat 11 Alkitab dan tidak ada yang sama. Jadi di depan kita ini ada 11 Alkitab dan tidak ada yang sama. Semuanya mengklaim Alkitab, firman Tuhan, tapi tidak ada yang sama. Jadi orang Kristen pun sebenarnya berbeda-beda. Ditambah dengan Alkitabnya Pak Marianto sama Pak Slamet, maka Alkitab di sini sudah menjadi 13 macam yang berbeda. Pak Marianto sama Pak Slamet ini beda. Isinya beda. Hanya saja mungkin belum dibaca, tapi saya sudah menemukan perbedaannya. Di sini dikatakan Yesus berkata iya, dan di sini dikatakan Yesus berkata tidak. Jadi yang mana firman Tuhan? Saya lanjutkan. Jadi Yesus berkata di Injil Matius pasal 7 ayat 21, bahwasanya barang siapa yang memanggil dia Tuhan, maka dia tidak akan menganggapnya dan dia tidak akan masuk ke dalam surga. Pada hari terakhir, ayat 22-nya, tadi ayat 21, sekarang ayat 22, pada hari terakhir,
Banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Banyak orang Kristen yang melakukan mukjizat, katanya. Di KKR, in the name of Jesus, demi nama Yesus, sembuhlah, sembuh, sembuh, sembuh. Yesus berkata, bagi orang-orang yang menyembuhkan demi namamu, mengusir setan demi namamu, melakukan banyak mukjizat demi namamu, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Tanya kepada orang Kristen, siapa mereka? Bukan Hindu, bukan ateis, bukan pula Muslim yang dikatakan oleh Yesus di dalam ayat ini. Tapi mereka di sini adalah kalian, orang-orang Kristen. Kalian yang mentuhankan Yesus. Kalian yang melakukan mukjizat, melakukan penyembuhan demi nama Yesus. Kalianlah yang diusir oleh Yesus dalam ayat ini. Aku akan berseru terang kepada mereka, kata Yesus. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Penyahlah kamu daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Kalian semua pembuat kejahatan. Yesus tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Kalian mentuhankannya. Jika Yesus benar-benar Tuhan, maka camkanlah bunyi daripada Injil Lukas pasal 2 ayat 21. Berbunyi, ketika ia berumur 8 hari, maka ia disunatkan. Kemudian ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebutkan oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Alkitab ini menjelaskan dengan detail bagaimana proses penyunatan Yesus. Jika Yesus Tuhan, apakah ada Tuhan yang disunat? Sangat tidak masuk akal. Dan jika Yesus Tuhan, siapa yang berani menyunat Tuhan? Malaikat. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahkan Alkitab ini dengan jelas menunjukkan bagaimana Yesus itu disunat. Seorang bayi dibawa di atas meja, kemudian dipotong anunya. Apa Tuhan itu memiliki anu sehingga ia harus dipotong? Ini tidak masuk akal. Injil ini sudah terang-terangan mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Kemudian dijelaskan lagi, ketika Yesus berdoa, ketika dia hendak disalib, air matanya seperti peluh darah yang berjatuhan. Apakah Tuhan juga mengeluarkan air mata? Bahkan ayat terpendek, jika kaum muslimin di sini memiliki kesempatan bertemu dengan teman-teman yang beragama Kristen, maka tanyakan kepada mereka, kalian yang Kristen, apakah kalian meyakini bahwa Alkitab itu firman Tuhan? Jika mereka menjawab iya, kami meyakini, maka tanyakan kepada mereka, sebutkan ayat terpendek dalam Alkitab. Mereka tidak akan tahu, karena bunyi ayat itu hanya dua kata. Dalam versi Inggris, bunyi ayat itu cuma dua kata. Jesus wept. Dalam versi yang lain, Jesus cried. Injil Yohanes dikatakan bahwa ayat tersalibnya adalah Jesus cried. Maka menangislah Yesus. Apakah ada Tuhan yang menangis? Menangisi umatnya? Ini sudah di luar. Sudah di luar akal sehat. Jika kalian ingin gila, silakan kalian meyakini Yesus sebagai Tuhan. Hanya orang gila yang mengatakan bahwa Tuhan menangis, Tuhan minta tolong, kemudian akhirnya Tuhan mati. Ini tidak bisa diterima. Di dalam Injil, satu-satunya ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan adalah Injil Yohanes, 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Hanya itu satu-satunya ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Hanya satu ini.
Dan ayat ini dalam catatan kakinya, bukan kaum muslimin yang membuat catatan kaki ini. Catatan kaki dari Alkitab semuanya dibuat oleh orang-orang Kristen sendiri. Catatan kakinya dikatakan ayat 7, 1 Yohanes pasal 5 ayat 7, bahwasanya di dalam surga bagian kalimat antara kurung, jadi diletakkan dalam kurung ayatnya, pasti tidak asli. Di situ dijelaskan bahwa dan ada tiga yang memberi kesaksian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu Tuhan. Dan ayat ini diletakkan dalam kurung. Orang Kristen mungkin tidak mengenal apa arti tanda kurung. Makanya dijelaskan saat ini, setiap sesuatu yang berada dalam tanda kurung adalah bukan firman Tuhan. Itu adalah kata-kata editor. Itu adalah kata-kata yang jelas. Namun di berbagai Alkitab, tanda kurung itu dihilangkan. Oleh karenanya semua yang tadinya bukan firman Tuhan menjadi firman Tuhan. Ini adalah penipuan para pendeta. Namun mereka luput menghapus catatan kakinya. Di sini dijelaskan, di dalam surga bagian kalimat antara kurung itu pasti tidak asli. Jika ayat ini dihilangkan, ayat Trinitas, dan ada tiga yang memberi kesaksian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, jika ini dihilangkan, maka tidak ada lagi. Tidak ada ayat Trinitas dalam Alkitab, kecuali satu ayat ini saja. Lalu di mana ayat Trinitas? Ayat Trinitas itu ada dalam Al-Quran. Surat Al-Maidah ayat 72. Laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasati. Kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu tiga dari yang satu. Atau Trinitas. Jadi satu-satunya ayat yang mengatakan Trinitas itu bukan dalam Alkitab. Tapi dalam Al-Quran. Dan itu untuk mengoreksi orang-orang Kristen yang salah memahami. Saya berharap kepada Bapak Marianto dan kepada Bapak Slamet, masuk Islam itu dengan ilmu. Jadi kita mempelajari bukan karena sesuatu. Yang pertama itu karena ilmu. Jika kalian ingin membuktikan kebenaran kata-kata ini, maka kalian bisa kapan saja mendatangkan pendeta. Di sini ada banyak ustaz, ustawah, yang mampu untuk menjelaskan semuanya. Dan di sini tersedia banyak Alkitab yang berbeda. Jadi ketika orang Kristen datang dan mengatakan bahwa kami percaya bahwa Alkitab itu firman Tuhan, ditanyakan, Alkitab yang mana Anda yakini sebagai firman Tuhan? Karena yang ini mengatakan Yesus Tuhan, yang ini mengatakan Yesus bukan Tuhan. Yang ini mengatakan bahwa Bunda Maria juga Tuhan. Jadi semua Alkitab ini berbeda semua. Umat, kalau Yesus itu adalah utusan Allah, saya menemukan 1500 ayat di mana Yesus hanyalah utusan dan hanyalah Rasul. Itu ada. Di dalam Alkitab sendiri dikatakan. Jadi kapan Yesus pernah berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku, tidak ada. Tidak ada dalam Alkitab. Ya. Dan jika ada pendeta yang mengatakan bahwasanya ada, maka dia harus mendatangkan bukti. Dan Alkitab ini sudah di tangan Anda, silakan buka. Saya akan masuk Kristen saat ini juga jika ada Yesus mengatakan bahwa aku adalah Tuhan atau Yesus mengatakan sembahlah aku. Tidak ada. Oleh karenanya setiap orang Kristen yang masuk Islam hendaknya dengan ilmu, bukan dengan uang, dengan kambing, bukan. Tapi dengan ilmu. Mungkin ilmu yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat, khususnya kepada kedua bapak ini yang telah datang. Semoga ilmu yang masuk bukan yang lain. Di sini sudah jelas perbedaan dan pertentangannya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.